Pelbagai inisiatif dijalankan Kerajaan Negeri Melaka sejak 2009 bagi menerapkan amalan hijau termasuk melibatkan institusi pengajian tinggi IPT. Pelaksanaan itu dijalankan selaras objektif dasar teknologi hijau negara. Atas inisiatif itu, pelajar tahun akhir Diploma Pengurusan Pelancongan Politeknik Merlimau Melaka mengadakan pameran amalan pelancongan hijau di Pantai Tanjung Bidara Melaka. Seramai 70 pelajar terlibat dalam program tersebut dan program dirasmikan Timbalan Esko Pelajaran Pengajian Tinggi Sains dan Teknologi Hijau dan Inovasi Negeri, Datuk Mat Rawi Mahmud. Dan dengan program yang begini akan mempertingkatkan kesedaran penduduk khususnya di samping pusat-pusat chalet dan resort yang terdapat di sepanjang pantai peranginan Tanjung Bidara ini atas teknologi hijau dan juga amalan hijau yang amat sekarang ni titik berat kan. Rata-rata pengunjung turut menzahirkan respon positif dengan usaha yang dijalankan. Penganjuran sangat baiklah kerana dia menggunakan konsep green. Mana mereka menggunakan alam sekitar dan menggunakan balik bahan-bahan tu untuk membuatkan satu inovasi yang baru. Game yang diadakan ni baguslah, diteruskanlah. Untuk orang-orang kampung faham apa itu kehijauan. Pandangan saya di sini, pelancong di Pantai Tanjung Bidara ni, kalau tak ada buat macam ni, aktiviti orang kampung tak ada datang. Kalau dia buat macam ni, semua solok-solok mana-mana pun datang. Memeriahkan lagi tempat ni. Macam-macam mana-mana semua dia datang ke sini lah. Tapi kalau Bandar Rancur, mana-mana pun semua dia suka cari Tanjung Bidara lah. Yang terbaik, dia kata kebersihan pun adalah. Macam air-air dia pun cantik, biru, menghijau kan.